Sebuah video memperlihatkan antrian panjang sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang, Selasa, tanggal 23 Februari tahun 2021. Antrian panjang itu untuk menunggu agar bisa mengikuti vaksinasi COVID-19. Akibat antrian yang panjang, Satgas COVID-19 menghentikan proses vaksinasi. Kerumunan pedagang akibat lokasi vaksinasi yang terbilang sempit. Dalam video terlihat ada ratusan orang yang menghadiri vaksinasi. Harusnya barusan yang kayak kemarin yang ngantri kartu ya. Nah, dari pemangku wilayah